Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ali Badi. Jumpa lagi kita lagi di Dapur Host Kau Media. Okey, hari ini kita akan membuat makanan daripada negeri Johor pula. Apa itu? Ialah jelatah ataupun orang kat Johor akan panggil dia sebagai pencuk. Okey. Sebelum tu mari kita kenalkan bahan-bahan dia. Okey, bahan-bahan untuk membuat acar ataupun pencuk. First kali kita perlukan ialah cili hijau, cili merah, bawang merah, lobak merah, nenas dan timun. Okey. Tiga benda ni ialah bahan asas dia ataupun bahan yang wajib diadakan dalam jelatah ataupun pencuk itu. Okey. Jom kita ke proses pembuatan ni pula. Okey, untuk membuat jelatah ni ataupun pencuk ni sangatlah mudah. Sebab apa? Sebab kita boleh gaulkan bahan-bahan dia semua sekali. Okey. Jadi kita masukkan semua benda lah. Kita masukkan bawang. Okey. Cili merah. Cili hijau, carrot, lobak merah, nenas dan air sekali timun lah. Okey, dan untuk langkah terakhir kita masukkan cuka. Okey, kita boleh gantikan dia dengan jus lemon ataupun jus limau nipis lah. Okey, tapi untuk kebiasaannya kita akan pakai cuka lah. Okey, kita masukkan sedikit dulu. Kita tak boleh terlalu masak lah. Sebab apa? Sebab nenah ni pun dah orang cakap apa, dah cover dia punya kemasaman tu sikit. Okey, dan yang paling penting bahannya ialah gula lah. Okey, untuk balance, untuk seimbangkan dia punya rasa manis dan masam tu sendiri. Dan garam. Okey. Macam saya cakap tadi, okey, buat pincuk ni ataupun jelatah ni mudah je. Kita hanya perlu gaulkan semua benda. Gaulkan semua. Okey. Pada permulaannya jelatah ni akan nampak kering sedikit lah. Okey. Tapi apabila semua yang bercampur, timun dan nenas ni akan mengeluarkan dia punya jus ataupun air-air dalam dalam dia punya bahan apa? Dia punya buah tu sendirilah. Okey. Dan dia akan menambahkan air dalam jelatah tersebut. Okey, selepas selesai gaul dengan sebati semua, okey, kita akan hidangkan dia ke dalam pinggan. Jelatah kita ataupun pincuk kita sudah siap dihidangkan. Okey, untuk hiasan anda boleh gunakan kacang tanah yang disangai dan di blend kasar ataupun biji bijan yang disangai dan boleh ditaburkan di atasnya. Okey. Jelatah negeri Johor sudah siap. Okey, anda boleh mencuba semua. Terima kasih.